Assalamualaikum, salam sehat bro. Saat saya membahas TP 5100, banyak sekali pertanyaan. Sebetulnya di video itu sudah saya terangkan, bisa kalian lihat videonya di sini atau addressnya ada pada deskripsi masalah TP 5100. Saya akan membahas dari beberapa pertanyaan yang menurut saya penting, yaitu pertama masalah catu input. Catu input modul ini bisa digunakan mulai 5 sampai 18 volt dan sebaiknya kalian gunakan saja 5 sampai 16 volt. Dan syaratnya yaitu catunya harus mempunyai arus minimum sekitar 2 ampere. Jangan kurang ya bro, harus 2 ampere. Jadi sebaiknya 2,4 ampere saja agar lebih aman. Jadi bila kalian menggunakan charger input seperti ini, kepala charger, kalian cari yang 5 volt minimum 15 watt atau minimum 2,5 ampere. Jadi sangat aman sekali digunakan untuk modul ini. Kemudian jadi ini input, ini untuk LED tambahan bagi yang baru melihat video saya ini. Dan ini untuk baterai. Saya akan mencoba 1S saja walaupun ini bisa digunakan 2S. Kemudian hal kedua yang wajib kalian pahami yaitu bila kalian menggunakan untuk charger 2S. Jadi inputnya minimum sekitar 8,4 volt. Dayanya sama. Agar amannya kalian cari yang 2,5 ampere. Oke, yang ketiga pemasangan baterai. Untuk semua modul charger apa saja, bila kalian pasang paralel bebas berapa saja, mau 2, 3, 4, 5 seterusnya. Hanya saja nanti waktu penuhnya akan memakan waktu lama. Oke, bila seri, jadi saat seri syaratnya, misalkan ini seri, kita pasang baterai seri. Jadi kapasitas 1 dan kapasitas 2 harus sama, bukan harus sama, minimum sama. Jangan terlalu beda jauh. Kemudian yang empat yang ditanya juga, ini khusus modul ini khusus untuk lithium 3,7 volt. Jadi tidak cocok untuk tipe lainnya. Misalkan LiPo 4. Kemudian yang kelima, saya rasa sudah, jadi 4 saja. Untuk perbandingannya nanti video berikutnya saja akan saya bandingkan kelemahan dan keuntungannya dibandingkan TP4056 maupun BMS. Oke, ini akan saya coba dengan tegangan 5 volt. Misalkan kita mempunyai charger 5 volt. Saya menggunakan ini agar arusnya terlihat. Jadi keunggulan modul ini sama dengan TP4056, apapun keadaan bebannya, arus maksimum yang dikeluarkan modul ini maksimum 2 ampere. Misalkan short circuit tetap 2 ampere. Oke, ini sudah saya coba bro, bila panas jangan khawatir. Karena IC ini sudah ada cut off otomatisnya bila panas melebihi spesifikasi. Oke, saya terlihat. Saya cantolkan saja ini positifnya. Oke, terlihat. Saya pasang positif yang ini. Ini belum saya nyalakan. Tegangan baterainya 2,2 volt baterai ini. Ini belum saya onkan ke charger. Perhatikan, akan saya charger. Ini biasanya baterai kosong sekali, jadi arusnya tadi awalnya kosong. Saya ulang, ini biasanya langsung besar bila sudah di atas 2,6. Kalian lihat tegangan baterainya, saya matikan tegangan baterai 2,9, saya charger arus 1,5. Jadi ini sengaja saya coba dengan kualitas yang berbeda. Oke, ini saya cabut, saya coba lagi. Ini yang pertama, yang kedua,
Saya coba di sini. Tegangan 3,7. Kalian perhatikan besar arus 1 ampere. Pasti lebih kecil. Oke. Saya coba ini yang ketiga. Tegangan 4,2, artinya full. Saya charger, tidak ada arus karena full. Paham ya, bro? Oke, ini tegangan 4. Jadi nanti ini di sini yang full 4. Saya coba, lihat ini hampir full, nyalanya seperti ini, terlihat besar arus tambah kecil. Oke, ini saya pasang di oke, kemudian saya pasang semua. Ingat bro, jangan sampai terbalik positif negatifnya. Lihat, sudah saya paralel. Sebetulnya bila di paralel, bila ada yang kosong dan ada yang full, kalian pegang saja dahulu. Semua baterai tidak boleh ada yang hangat. Bila baterainya ada yang hangat, artinya yang hangat itu baterainya kualitasnya mulai menurun. Paham ya bro? Kalian lihat, akan saya mulai charger. Lihat besar arus. Jadi besar arus memang tergantung dari tegangan baterai yang di charger. Bila nanti dia tambah tinggi mendekati tegangan cut off, maka besar arus akan mulai menurun. Oke, paham ya bro? Jadi kalian pegang saja baterai. Jadi baterai bila khusus lithium, besar arus charger 3 ampere saja, tidak boleh hangat apalagi panas. Jadi bila hangat, artinya kualitas baterai mulai menurun. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.